High Rollers dan NBL Lovers dimanapun kalian berada, sekarang kita berada di Bandung untuk seri ke-9. Tadi kita baru saja menyaksikan JNE Bandung Utama melawan Garuda Kukar. Dan sekarang sebelahnya sudah ada Ari. Oke, Ari. Sayang sekali ya, tadi kita kurang bisa mengambil game hari ini. Oke, pertanyaan pertama. Tadi kita bermain cukup bagus sampai quarter 4. Nah, tapi yang saya lihat di statistik, field goal 3 point kita 0. Kenapa itu? Mungkin hari ini ya anak-anak sudah bermain mengeluarkan apa yang bisa kita keluarkan. Kita memain play as a team, pelatih juga memberi appreciate kepada kita, cuman mungkin kita belum memberikan yang maksimal sehingga hari ini juga banyak attempt 3 point tapi banyak yang miss. Padahal ya kita main di kandang sendiri. Kalau kata orang sih mungkin bisa dibilang udah nemu ringnya, tapi mungkin ya main basket itu yang ada tiap hari defense, tapi offense itu kadang bisa ada, kadang bisa enggak. Ya, kita itu tim defense sebenarnya. Kalau emang di statistik pun secara reguler, kita belum sampai di situ, cuman kita sedang menuju di situ. Insya Allah kedepannya kita bakal memperbaiki field goal, perbaiki defense, dan insya Allah semua bakal baik. Oke, nah selanjutnya, tadi kita di quarter 3 sudah leading ya, sudah leading, dan di quarter 4 itu kita menurun kembali itu. Kenapa dengan tim? Semua kembali ke momentum ya. Basket itu nggak seperti jalan di taman. Ada saatnya kita leading, saatnya kita mengejar. Ya kembali lagi. Kalau misalnya basket itu siapa yang bisa masukin bola, siapa yang bisa defend bagus. Taktik berjalan seperti biasa. Bola sampai ke pemain luar, pemain dalam. Tapi penyelesaian akhirnya, ya bisa dibilang mungkin bukan harinya juga. Karena saya lihat dari 20 kali 3 point, nggak ada yang masuk. Sementara kita banyak mengandalkan dari paint area gitu. Seharusnya kan juga ada beberapa dari luar paint area. Cuman mungkin memang belum harinya. Gitu aja. Oke, nah untuk Ari sendiri. Next kita melawan stadium. Kita juga head-to-headnya 1-1. Untuk Ari sendiri, apa yang akan Ari siapkan? Yang pertama untuk stadium, saya cuman berusaha fokus. Karena semuanya udah ada sistemnya, udah ada penekanannya, udah ada kolom-kolomnya. Jadi nggak usah keluar dari kebiasaan, kasih apa yang kita bisa. Jadi nggak usah mentang-mentang di kandang sendiri pengen menjadi sesuatu, nggak. Main selayaknya Bandung Utama, karena Bandung Utama itu efektifnya karena tim, bukan karena personal. Jadi menurut saya, persiapan anak-anak gitu. Terima kasih. Selamat istirahat, sampai ketemu di next game. Oke, follow @Bandung Utama untuk Twitter dan Instagram, dan juga Bandung Utama TV di YouTube.